sekarang ni dah maghrib. So kita balik dululah. Sebab kemah apa semua persiapan kita dah letak. So kita tunggu besok hari lah. So sekarang ni Lan baru nak usha-usha homestay. So homestay Inza. So homestay yang kita orang Taman duduk Murni. Ni dekat Taman Murni. Homestay tu nama dia Imza. So terima kasih bang menyiapkan penginapan kepada Lan TZR. So untuk next time kalau ada rezeki abang sponsor penginapan pun okey juga. Alhamdulillah. Untuk memberi semangat kepada Lan TZR. Yes. So korang tengok kru-kru racing semua tengah buat persiapan akhir. Tengah buat persiapan akhir jentera dorang. Semua geng-geng tuti banyak. So double R ada, TZM ada, NSR ada. Okay. So sebelum masuk litar Datuk Sago ni ada sebiji jambatan yang kita kena lalu lah. Rare jambatan ni. Tengok Jepun, tulisan atas pun bukan selamat dah, selamat jalan. Okay. So kita maghrib dulu, kemudian kita sambung balik. Mamat rider suka-suka pemotoran ni dianggap sebagai sampah. Untuk hari ini kita berjaya membuktikan yang Datuk Haidar, Principal Retro Saudi Asia, berjaya membawa naik suka pemotoran tanah air. Terbaik. Di sini kita ada mengasih kepada tim-tim saya. Okay geng, sekarang ni korang tengok joki untuk besok hari dia merapu sikit. Pasal dia nak hilangkan dia punya gementar dia. So kisahnya hari ni sebenarnya korang tengok kita orang punya bilik. Udah dah sangat sikit, aku nak bagi orang tengok. 59. Terima kasih Abang As. Abang As banyak tolong saya. Triple A, terbaik. Abang Fadil Liman tak dapat datang. Saya doakan anaknya sihat. Terbaik. Ha, so sekarang ni korang tengok kita ada kat mana sekarang ni. Sekarang ni kita tengok ada kat mana. So aku review sedikit ah. Sekarang ni aku berada dekat Imza Homestay. So besok dekat sini ada jejak kasih reunion sesi 1978 sampai 1982. So reunion ni mungkin makcik-makcik pasal dia 78. So jarang lah aku tengok reunion ada macam ni. Tapi nak cerita dengan korang ni, Imza ni dia punya perkhidmatan dia memang terbaik. Kau tengok Lan tidur kat mana. Lan cerita sikit sebab apa kau tidur kat situ. Oh, berlaku ke kilafan. Saya salah pilih tarik mungkin. Tapi alhamdulillah berkat Tuan Imza ni, dia betul-betul dia inginkan solution yang terbaik untuk customer dia. So look, dah macam bilik istana. Tengok kipas lampu dia. Dah macam bilik istana. Kau tengok layanan dia ni. Dewan yang nak dipakai besok untuk jejak kasih reunion ni. Tapi alhamdulillah makcik tu buat pesan untuk bagi kita orang tidur juga kat sini. Terbaik. So semangat membara besok. Kita jumpa kat track. Love you all. Okay. So pada korang yang datang Datuk Sago, jangan lupa homestay Imza memang terbaik. Dia punya perkhidmatan. So korang tengok ah, dia punya bilik kita orang. Dewan. Dewan. Dia siap ada dewan lagi Imza ni. Memang bagus lah. So dia bukan hanya sekadar hostel, dia serba ada. Yelah. Dorm pun ada, bilik memang banyak. So harga dia pun berpatutan. And lagi-lagi rider macam kita ni asal nak tidur je. Okay, and terima kasih kepada Abang Ibrahim kerana sedia menolong kita walaupun salah tarik. Yelah kan, walaupun kita salah tarik, salah booking tarik. Tapi terima kasih. Mana memang terbaik lah perkhidmatan Imza Homestay. Rezeki Abang Ibrahim bertambah luas. InsyaAllah. Sebab kami cuba juga sediakan tempat tidur walaupun dalam
Suasana ni okey. Saya ingat tadi masa yang saya parking kat depan tu, apa makcik kata parking dulu lah sana lah. Bila abang tanya bilik tu, saya tanya abang Wazan pun dia pening nak jawab tadi. Hai. Alam punya salah tarik. Nasib baik, alhamdulillah ni pun ini pun dah cukup baik. Kami kami sediakan cuba cari sini supaya kau dapat lihat, dapat tidur, bilik air ada, nak sembahyang boleh. Ya. Ada ekor tak sempat panas. Panik beliau sana lagi. Sesuai itulah. Saya minta cukup sewa macam tu ya apa boleh. Boleh. Kalau itu terima kasih banyak-banyak dan kerja datang lagi. Insya-Allah insya-Allah. Kalau ada race lagi, kalau boleh abang bincang dengan besok abang pergi dekat track tu, abang cakap kalau boleh tiap-tiap bulan buat race. Sebulan sekali buat race. Supaya kawasan ni hidup eh. Okey apa nama dia? Okey saya akan beritahu dengan penganjur tu kan. Penganjur tu pun saya kena share kat kawan saya juga. Duduk kawan saya juga. Yang mana YB YB jabat daerah dia. Kalau buat event. YB YB tak masalah. Saya pun bukan kawan-kawan politik tapi saya biasa dengan politik-politik. Sebab benda ni bukan politik saja, kita pun sumber orang-orang kampung, peniaga-peniaga. Lita dia cantik juga. Macam kan. Abang buat homestay, sekurang-kurangnya dapat menolong lah. Boleh. Kadang saya pergi macam kat tangkap, tangkap homestay dia. Tapi tak apa banyak, dia orang panggil Bukit Gambir. So benda-benda macam ni bila ada event promotor lah, tak langsung kedai makan penuh. Homestay ada sambutan. Itu je. Kecuali saya cakap terima kasih lah. Saya cuba bagi terima kasih sekali lagi bang kerana banyak membantu kita orang. Okey, terima kasih banyak bang. Walaupun tersalah tarikh kan. Tapi insyaAllah lah. Memang kita tak dapat nak sediakan. Apa kita bilik memang dah untuk event pagi esok. Tapi bila kami bincangkan akak dengan anak-anak tadi kan, sian abang, ayah abang ni dah jauh tak. Tapi kita bagi, kalau dia setuju, kita bagi tempat tidur, silam ada. Ada aircon, ada gasyuk. Esok pagi yang ni kawan-kawan. Pijau setengah. Pijau setengah tu kalau dah duduk. Sebab kami pergi event pukul 8:30 pun. Pijau setengah tu kan clear kan. Okay. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih banyak. Itu orang lega ni, alhamdulillah. Tadi kawan makan tadi saya ketuk gitu tu. Tak ada lah. Kita nak keluar makan. Bincang macam itu pun ingat lagi. Tak jumpa lagi pergi esok. Saya pun nak pergi masjid pergi balik. Terus sini kau orang dah keluar tak jumpa. Tapi insyaAllah alhamdulillah. InsyaAllah datang lagi kali pun awal. InsyaAllah. Kali kita bukit. Apa saya juga Pakcik Ibrahim doakan kau orang menang besok. InsyaAllah. Terima kasih. Amin. Selamat memandu. Selamat. Yang penting selamat. Selamat. Selamat dan menang. Okay gang. Selamat malam. Lan. Kau orang kena tidur. Wish sikit. Malam guys. Assalamualaikum, selamat pagi semua. So sekarang kita on the way ke Lita Datuk Sago. Dan hari ni hari-hari yang Lan nantikan untuk dia punya race. So kita harap semoga Lan buat yang terbaik. InsyaAllah. Walaupun menang penuh dengan keazaman. Walaupun kalah penuh dengan gaya. Biar motor tak power. Janji gaya mau ada. Okay Lan. Okay. All the best. So free practice, santai-santai je, jangan ambil terlalu serius. Yes. Enjoy. So good luck Lan. Saya ucapkan, Amaira, korang tengok. Kemah semua tidur sini bah. Ada yang tidur sini. Okay Lan, kata-kata terakhir sebelum masuk track. InsyaAllah hari ni saya buat yang terbaik. Apa-apa doakan saya buat yang terbaik. Harapannya macam biasa lah, target kita podium. Okay. Zack ML Zam motor lelaki itulah dia, Zam motor lelaki.
Alright, see you. Jangan lupa subscribe channel ni. Kita buat yang terbaik, guys. Jom. Okay, yang.